Akhirnya Ridwan Kamil muncul, ucapkan terima kasih tentang Eril. Namun sebelum kita lanjut, marilah kita bersama-sama berdoa, semoga anak Ridwan Kamil, Eril, segera ditemukan dalam keadaan selamat, kalau sudah mari kita lanjut. Akhirnya Ridwan Kamil muncul, ucapkan terima kasih tentang Emeril Han Mumtaz, kapan Eril ditemukan. Lama tak terlihat semenjak anaknya, Emeril Han Mumtaz hilang di Sungai Are, Bern, Swiss, Ridwan Kamil akhirnya muncul. Kemunculan Ridwan Kamil ini seakan memberi titik terang terkait kondisi sang anak, Emeril Han Mumtaz. Lantas kapan Eril ditemukan? Hingga saat ini pencarian masih terus dilakukan tim SAR dan polisi sungai setempat, termasuk Ridwan Kamil yang turun langsung memantau aktivitas petugas. Adapun Gubernur Jawa Barat itu muncul melalui postingan di Instagram maupun Twitter pribadinya @RidwanKamil yang mengabarkan tentang Eril. Lewat tulisan tangan, Ridwan Kamil menyampaikan kabar bahwa pencarian Eril masih terus dilakukan. Mohon doanya, pencarian Ananda Eril masih terus dilakukan. Semoga Allah SWT memudahkan ikhtiar ini. Amin ya Robbal Alamin, tulis Ridwan Kamil, Senin tanggal 30 Mei tahun 2022. Gubernur Jawa Barat ini juga menyinggung soal ketulusan hati kepada masyarakat yang ikut mendoakan Eril. Dan terima kasih dari kami sekeluarga kepada semua yang sudah ikhlas mendoakan dan melaksanakan doa bersama. Semoga Allah membalas ketulusan hati Anda semua. Jazakallah, tulis Ridwan Kamil. Postingan Ridwan Kamil ini pun langsung menuai beragam komentar dari sejumlah tokoh hingga netizen. Mereka ramai-ramai mendoakan agar Eril segera ditemukan. Sebelumnya, istri Ridwan Kamil, Atalia Praratia lebih dulu memohon doa lewat akun Instagramnya. Pernyataan ini diungkapkannya melalui tulisan di bio akun Instagram @ataliap, Minggu tanggal 29 Mei tahun 2022. Atalia yang sebelumnya menggunakan foto profil dirinya, kini memasang potretnya bersama sang putra. Ia tampak mencium pipi Eril yang tersenyum senang melirik ke arah kamera. Terlihat sang ibu memiliki hubungan yang begitu dekat dengan anak laki-lakinya tersebut. Foto mengharukan ini menjadi sorotan media hingga kerap disebut-sebut dalam berbagai kanal sosial media. Sementara, di bio Instagramnya, Atalia meminta doa yang terbaik untuk sang putra dari segenap pengikutnya. Mohon keikhlasannya untuk terus mendoakan Eril, tulis Atalia. Sementara itu, adik Ridwan Kamil, Elpinas Muzaman mengabarkan otoritas Swiss melakukan pencarian dengan metode baru, setelah penyusuran dengan frone thermal tak membuahkan hasil. Diharapkan dengan bantuan perahu yang bisa memindai dasar sungai, Eril bisa segera ditemukan dalam kondisi apapun. LP juga mengabarkan bahwa Atalia dan Ridwan Kamil dalam kondisi yang baik dan tetap tegar mengawasi jalannya operasi pencarian. Sampai saat ini kami belum mendapatkan hasil yang sesuai harapan, tetapi insya Allah apapun itu kami terima dengan ikhlas, ujar LP. Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video kami selanjutnya hanya di channel UP Info.